Oh, teman. Temenan. Berarti kan temennya. Berarti kan ketipu nih, Wan. Anak ketipu ini. Ketipu nih. Kemarin juga beli minyak wangi, kasih minyak tanah. Buat culik. Apa itu? Korma juga. Ketafel. Oh. Mbak. Ini. Eng ribet nih. Sesuai dengan janji kita, pertanyaan dari Rizky ya. Oke, Rizky sah. Iya, betul. Kirain mau jadi patung. Nanya tadi gimana cara tampil PD di depan banyak orang atau di depan umum. Ini, salah satu tipsnya adalah, nih lihat. Lempar senyuman. Nah, itu. Itu yang pertama ya, lempar senyuman. Lempar jangan senyuman. Lempar sembunyi tangan. Jangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, kamu harus senyum lemparan. Ya, itu gimana tuh? Senyum dulu, baru lempar. Oh. Jadi melempar senyuman kepada orang-orang juga itu ya. Itu untuk mengatasi kegugupan. Oh, ya. Kalau gua lewat. Lewat. Gua lihat. Senyum. Nah, terus lempar. Ah, itu gugup enggak kan? Enggak sih. Tuh, langsung pede gitu ya. Eh begitu ya. Sumpah pede banget. Ketiga, tarik nafas panjang-panjang ya. Jangan tarik beca. Bangan. Karena kan enggak bawa beca. Iya. Tarik nafas, habis tarik nafas, nah itu nyambung ke senyuman. Nah. Itu insyaallah. Insyaallah bisa pede. Enggak. Ya pasti pede lah. Iya. Jadi itu ya. Lepas senyuman, tarik nafas. Dan juga fitting coba eye contact. Itu harus eye contact, jadi harus ada kontak dengan mata ya. Betul sekali. Tapi jangan sampai kontak dengan mata-mata karena kita sudah merdeka ya? Ada mata-mata di kita ya. Yang terpenting 3M. Nah ini ya, 3M. Yang pertama, beli kaca ya. Terus. Yang kedua, beli baju. Nah, yang ketiga, beli apa aja sama lo. M-nya mana? Hah? M-nya. Kan dalam hati. Oh, membeli. Kaca. Membeli baju. Membeli apa aja. Apa aja. M-nya hati. Gitu. Jadi beli apa aja dulu, terus beli kaca. Nah, ini yang terakhir. Kamu bercermin. Pasti kamu akan timbul kepercayaan diri ya. Betul, ya. Cari jati diri kamu, siapa sebenarnya kamu ya. Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi di tips berikutnya ya. Betul. Yang itu coba dipraktekan dulu. Coba aja dulu ya. Oke, okay. Kita akan lihat dulu yang satu ini. Tuh. Ini.